Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, saya Fawaz Fadil Nur ingin mengajak tuan-tuan dan puan-puan kembali merenung korban zahir dan korban batin. Tuan-tuan, ceringkasnya, korban zahir ini ramai orang lakukan, benda yang nampak, kita sembelih lembu, kita sembelih kerbau, kita sembelih kambing dan kita infakkan. Itu insya-Allah kita yakin. Tapi yang kita nak ajak orang sekarang ni kepada korban batin. Kadang-kadang mereka yang cukup layak untuk membayar zakat pendapatan, membayar zakat perniagaan, mungkin mereka alpa dan lupa, mungkin lalai. Dan mereka tidak sedar, ini merupakan satu kewajipan kepada mereka untuk mereka keluarkan infak yang kita namakan sebagai zakat, korban yang kita namakan sebagai zakat. Mereka yang mampu, tak kira apa jua pekerjaan mereka, pergi ke pejabat zakat, nak bayar zakat. Kerana apa? Tengok anak-anak kecil tak makan, tengok orang-orang tua yang tak ada pendapatan. Dengan wang kita ini, kita mampu, dengan pengembangan kita ini, kita mampu untuk membantu mereka. Ada beras, ada minuman, adalah keperluan harian mereka. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita ada perasaan untuk mengorbankan pengorbanan batin ini, tuan-tuan dan puan-puan, masyarakat kita menjadi masyarakat yang penyayang, masyarakat yang insya Allah tidak akan keburukan, masyarakat yang saling tolong-menolong di antara satu sama lain. Ayo, tuan-tuan dan puan-puan, kita korbankan pengorbanan batin ini supaya negara kita, umat kita menjadi umat yang kuat dan berdaya saing. Ingat pesanan saya, korban batin sangat penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SI Plus.